Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mirsa Lukas TV, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, Wahyu Firmansyah, di Lukas Show. Saat ini, di sore hari yang ceria ini, saya sudah kedatangan tamu. Kalau buat saya, beliau-beliau ini adalah pejuang olahraga. Pejuang melawan penyakit-penyakit itu kan harus olahraga ya, Mirsa ya. Beliau ini saya panggil sengaja untuk kita tanya-tanya dan seperti apa detailnya dan olahraga apa sebenarnya yang beliau bidangi ini. Mari kita tanya langsung dan kita sambut langsung dengan Persigon. Nah, dengan Bapak siapa yang bisa mewakili di sini? Perkenalkan dengan saya, Muhammad Arji Maulana. Di sini saya sebagai manajer dari Persigon. Saya ditunjuk langsung oleh presiden, yaitu dari orang tua saya sendiri, diamanahkan untuk manajeriali Persigon. Dengan satunya, dengan wakil dengan siapa ini? Bodyguard jangan. Siapa siapa dengan Pak? Silakan Pak. Saya perkenalkan Eko Mujiono, selaku sekretaris umum dari Persigon. Alhamdulillah diamanati oleh Bapak Cidian untuk bisa mengawal Persigon sampai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Haji. Oke, pemirsa. Nah, jadi pemirsa sudah tahu dong siapa tamu olahraga yang saya maksudnya adalah dari Persigon. Nah, dan pertanyaan selanjutnya ini, Persigon itu apa? Pasti pemirsa yang mungkin belum tahu apa itu Persigon. Mari kita tanya langsung aja dengan Mas siapa tadi? Mas Ardi. Karena tadi ada depannya Muhammad Ardi ya. Iya. Ya, gimana Mas Ardi? Persigon itu apa, Mas Ardi? Jadi Persigon itu awal mulanya itu kita dulu sempat di SSB ya, SSB. Kemudian kita ingin merancang jadi klub, jadi resmi yang diakui oleh PSSI. Kemudian pada suatu malam saya rapat dengan Pak Eko, dengan orang tua saya suruh memikirkan namanya itu, coba dipikirkan nama yang tepat untuk timnya ini apa. Nah, pas malam itu saya berunding dan akhirnya dapatlah nama Persigon ini. Persigon, iya iya. Persigon itu apa kepanjangannya? Persatuan Sepak Bola Cilegon. Oh iya, soalnya gonnya ini kan kita tanya-tanya takutnya gobon ya, akhirnya Cilegon ternyata pemirsa ya. Jadi Persatuan Sepak Bola Cilegon. Iya, Sepak Bola Cilegon ya. Nah, sejak kapan ini Persigon ini lahir ya? Lahir ya, bisa dibilang lahir-lahir ini sejak kapan? Ya, Persigon lahir itu baru tahun kemarin, bulan September 2020, di sana. Sebelum kita diakui itu, kita data-data seperti verifikasi semuanya, kita ini kita ajukan dulu ke ASPROF, sudah setujui, kita apa, nanti ada apa sih, yang kemarin di Serang itu, kita diakui sebagai klub dari Cilegon, ya Persigon, sebagai anggota ASPROF. Iya iya, jadi Persigon ini induknya ke PSSI ya? Iya betul. Enggak ke klub yang ada di sini, enggak langsung ke langsung ke ini, PSSI. Ya. Ya, jadi pemirsa mungkin sedikit sudah tahu Persigon itu artinya Persatuan Sepak Bola Cilegon. Dan beliau Persigon ini sendiri langsung menginduk ke PSSI. Jadi tidak ada indukan yang di area Cilegon. Jadi sudah terjawab nih pertanyaannya langsung pemirsa. Jadi pertanyaan itu Persigon ini tidak individu jadi. Iya betul. Ya, jadi sudah menginduk ke PSSI. Terus menurut Mas Ardi ya, iya. Mas Ardi ini motivasinya apa sih membangun Persigon ini? Kan banyak klub-klub lain lah ya, iya, yang mungkin sudah ada, mungkin di sensor tetetet gitu ya, nama-nama klubnya. Itu kenapa nggak menginduk ke itu sendiri, atau ada motivasi apa untuk bisa membangun ada Persigon ini? Mungkin dari semenjak saya senang dengan sepak bola ya, saya pernah ikut seleksi ke tim-tim mana gitu, dan ya untuk masuk tim tersebut ya ujung-ujungnya kalah saing dengan orang-orang yang dari luar Cilegon gitu. Padahal klub ini ada di Cilegon. Nah, akhirnya dari situ saya dan orang tua termotivasi untuk membuat tim yang dimana pure
asli orang-orang Cilegon. Kita memperdayakan atlet-atlet muda yang ada di Cilegon. Jadi memang khusus Cilegon ya, Pak. Iya, betul. Jadi kalau ada yang di luar Cilegon itu nggak bisa ya? Bukan tidak bisa, cuman apa itu? Diambil beberapa, paling cuman satu atau dua orang untuk melengkapi, cuman pemain dari yang lainnya itu pure Cilegon. Jadi kita mengutamakan Cilegon. Iya, karena dari panjangan tadi iya, ya, masa betul. Apa kita buat persatuan Cilegon? Tahu-tahu ada iya ya. Berarti kalau kita persatuan campur-campur ya. Iya. Bukan Persigon namanya. Benar. Oke, ini kalau saya menyimak ya, karena kan saya memang suka nonton-nonton berita gitu ya. Iya, betul. Saat ini juga mungkin suka nonton ya, Pak Eko ya. Iya. Berita yang saat ini beredar, kalau bisa memberikan statement terkait adanya tuntutan dari pemerintah terkait ada salah satu klub yang memang mungkin saya nggak bisa, mungkin sudah tahu lah beritanya ya. Itu ada nggak statement komentarnya itu seperti apa terkait tuntutannya itu? Kira-kira bisa nggak memberikan statement? Kalau memang nggak bisa nggak masalah. Takutnya nantinya bukan urusan saya, takutnya nggak enak juga saya memaksakan ini. Gimana? Ada nggak kira-kira statement atau komentarnya? Ya kalau saya boleh mewakili, ya, siap. Punten Mas Ardi, ya. Mungkin di sini bukan statement Pak ya, ya. Ini kita hanya berpendapat saja oleh sepak bola di Kota Cilegon. Kalau menurut kami mengenai klub-klub yang sekarang memang sedang transisi, ya. Saya nggak perlu sebutkan, ya. Mungkin kita semua sudah tahu bahwa itu adalah hak dasar dari klub tersebut. Adapun perihal-perihal administratif yang memang ada keterkaitan dengan mungkin itu instansi terkait, mungkin pihak stakeholder lain yang mungkin secara administratif belum ditempuh, ya seyogianya harapan kami itu harusnya ditempuh, diselesaikan dulu ya. Sehingga sampai sekarang saya mengikuti ini agak lumayan ini. Pak Teten sendiri selaku Kadispora sudah menyatakan di podcast juga seperti itu. Saya rasa mengenai transisi itu adalah hak klubnya. Cuma mungkin dalam hal koordinatif sifatnya dengan beberapa stakeholder yang dulu sebagai penyokong utama klub tersebut, yang minimal itu ada koordinasi lah. Seperti itu. Ya, jadi harus ada koordinasi dulu dan kalau bisa diselesaikan dulu administrasinya ya. Betul. Ya, luar biasa itu saran ya, saran dari saran saya bukan statement. Bukan statement, bukan komentar tapi saran pemirsa ya. Oh, statement bisa nanti lebar-lebar. Iya, benar, panjang lebar nantinya terjadi perdebatan kalau bukan statement. Oke, mudah-mudahan didengar dengan salah satu klub yang memang lagi transisi tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Dengan perkembangan zaman yang memang lahirnya tadi setahun ya, sudah satu tahun ya, satu tahun ada belum 6 bulan baru dari 6 bulan ini, barangkali saya coba bertanya apa prestasi yang sudah didapat, ada nggak prestasi misalkan pernah Persigon ini atau mungkin dari individu dari pemain-pemainnya pernah ada yang pernah prestasi gitu? Untuk prestasi dan juara apa kompetisi itu kan belum ada ya. Cuman kemarin kita mengikuti ada itu seleksi timnas yang langsung diadakan oleh PSSI pusat yang diadakan di Stadion Maulana Yusuf Seram. Di sana kita ada dua usia, yang pertama itu usia 17 dan kedua usia 19. Dan di usia 17 itu kita alhamdulillah satu orang lolos, orang merak lolos untuk seleksi tahap kedua nasional. Dan untuk yang U19 alhamdulillah kita juga lolos dua orang, itu satu orang ke Bondalem, yang satu orang Gelora. Itu individunya. Untuk Persigon sendiri belum ada pertandingan atau belum ada ya, lagi latihan dulu ya biar mantap mainnya. Terus kira-kira apa nih rencana Persigon ke depan? Kira-kira akan membentukkah atau apa, akan ada pertandingan persahabatan dengan klub mana gitu, ada nggak rencana? Untuk rencana sih kita akan memantapkan untuk tim Liga 3 ya, karena dari Piala Menpora juga kan, dari situ kita lihat kan sudah ada lampu hijau lah untuk Liga 1, Liga 2, Liga 3 bergulir
walaupun itu belum pasti, tapi setidaknya kita untuk mempersiapkan diri, mematangkan diri, setidaknya jika liga itu pun dimulai, kita sudah mempunyai persiapan yang cukup. Ya, luar biasa memang. Ini manajernya ini luar biasa memang. Sangat mantap, sudah matang ini persiapan ini. Nah, terus terkait adanya dampak penyakit COVID ya, iya, COVID-19 ini yang memang sudah beredar kemana-mana ini, dan penyakit ini kalau saya rasa ya, saya pribadi memang mengganggu nih, apa-apa setiap punya teman, wah COVID-COVID nih gitu kan, ternyata bukan COVID, memang namanya COVID mungkin ya. Terus apa nih, setiap latihan tuh nggak mungkin pakai masker kali ya, nggak mungkin ya, gimana nih kalau misalkan ada latihan, suka latihan juga selama bulan ini, pas COVID ini ada latihan juga? Sebelum bulan puasa ini, kita masih latihan, pas awal kita datang ke lapangan itu, ya kita diwajibkan untuk menggunakan masker dan mencuci tangan. Tetap protokol ya? Tetap protokol itu ya, sangat penting. Dan ya seperti tim-tim liga yang lain, pas datang emang sesuai protokol, cuman pas lagi kita latihan ya tetap jaga jarak, dan jaga kebersihan lah intinya itu. Ya ini saya kadang-kadang bingung nih terkait dengan adanya protokol kesehatan ini kan, ada 3M itu ya, yang disebut 3M itu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kalau yang 2 itu saya rasa masih it's okay lah, kalau masker mungkin bisa dijalankan kan. Yang jadi masalah ini menjaga jarak ini. Nah, itu dia. Main bola yang saya tahu ada body ball namanya. Iya. Nah, betul. Itu kalau body ball bagaimana itu? Berarti harus dijaga dong jarak. Iya. Tenaga dalam ya, jangan-jangan. Itu gimana itu? Mungkin dari situ kita sebagai tim ya mau gimana lagi ya, benturan itu dalam dunia sepak bola itu sudah wajar ya. Jadi ya kita tidak bisa dipungkir lagi, mau gimana lagi. Iya, kadang-kadang saya bingung gitu kan dengan kalau kita mensinkronisasikan dengan penyakit yang saat ini memang protokol kesehatannya harus menjaga jarak itu yang memang saya bingung. Kalau masker masih tetap pakai masker ya? Masker tetap wajib itu. Wasitnya juga sama pelatih semua ya? Pelatih semua. Luar biasa memang. Luar biasa teman-teman. Jadi Persigon ini tetap melakukan protokol kesehatan. Jadi ya walaupun memang ada kesulitan lah mungkin bermain bola pakai masker, cuma tetap dijalankan pemirsa. Terus backgroundnya direktur Pak Dian ya, Pak Dian atau Bapak sendiri ya, itu backgroundnya adalah sebagai pengusaha, betul nggak? Iya betul ya. Betul. Terus atas dasar apa Pak Dian tadi itu kok bisa sih mempunyai keinginan besar untuk membuat salah satu klub? Apakah pengusaha bola, jual bola, atau pengusaha jual jaring, kita kan nggak tahu ya. Yeah. Apakah memang sinkron dengan usahanya ini gitu, atau bagaimana asal muasalnya? Untuk asal muasalnya itu bermula dari saya sendiri. Dari saya kecil saya senang sepak bola, dan bapak juga waktu di asli Palembang dulu dia senang main bola di sana sama teman-temannya. Karena dia pernah bilang war statement seperti ini, sebenarnya di sepak bola itu membuang-buang uang ya. Tapi karena hobi, dan adik saya ada yang paling kecil, dia juga sama senang sepak bola, maka dari itu all out lah di sepak bola. Seperti itu. Siap. Jadi memang tidak pengaruh ya background pengusaha. Iya, tidak pengaruh. Melihat dari sosok ada seorang anak. Iya, awalnya dari sosok dari Mas Dian sendiri ya. Terus saya boleh tahu ini yang Mas Dian bawa ini Bapak Eko ya? Iya. Eko ini sebagai pelatih atau striker atau apa, saya kan nggak tahu. Kayaknya kalau dari wajah-wajahnya seorang pelatih ini. Bisa berarti berapa kan biar lebih. Iya. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini menyapa para pecinta sepak bola Kota Cilegon. Alhamdulillah kasih kesempatan, mudah-mudahan ini menjadi semangat kita bersama dalam memajukan sepak bola di Kota Cilegon. Saya hadir di Persigon ini sebagai sekretaris umum di Persigon, yang alhamdulillah ini menjadi salah satu bidang yang memang seksi pentingnya di Persigon, sehingga mobilisasi semua komunikasi koordinasi semuanya itu melalui sekretaris, sehingga
apapun yang diprogramkan oleh Persikon itu pasti melalui sekretaris terlebih dahulu sebelum diajukan ke presiden direktur, yaitu Pak Haji Dian. Sekretaris umum ya, Pak ya? Sekretaris umum. Terus kalau boleh tahu, Persigon ini sendiri punya lapangan nggak sendiri? Atau kita latihan di mana biasanya? Kalau Persigon, untuk latihan-latihan main bolanya. Untuk sementara ini mungkin, apakah lagi tahap pembuatan stadion sendiri? Atau ya ada cara, amin ya kan? Amin. Semoga gitu kan. Terus ada nggak, di mana kira-kira untuk latihan? Biar teman-teman tahu. Dan untuk kita latihan itu di lapangan Mas Sigit, yaitu di Kubang Sepat di situ. Kubang Sepat itu ya. Di Mas Sigit, teman-teman, ya. Latihannya, latihan bola di situ ya. Dan itu hampir rata-rata semua orang Cilegon juga udah tahu dan banyak yang ikut sih. Banyak yang ikut ya. Iya. Nah, iya, ini saya pertanyaan kelewat ini. Ada berapa jumlah yang saat ini sudah ikut ke Persigon? Dari di Persigon itu dikategorikan dari kelas usia. Oh, kelas usia. Oh, udah usia U17 ya. Iya, itu SSB. Oh, udah ada ya. Jadi udah berarti ada berapa total kira-kira seluruhan? Ya, kalau untuk di total kurang tahu ya, dari usia 10, usia 12, usia 13, 15, 17 sama 17 ke atas, dan baru kita kemarin ada Pertiwi. Apa sih, Persigon Pertiwi. Oh, ada juga ya, cewek maksudnya. Iya, cewek. Pemain cewek juga. Iya. Luar biasa tuh buat teman-teman cewek juga, takut yang pengen main bola ya, pengen latihan-latihan bola ke Persigon gabung. Nah, terus ini salah satu pertanyaan juga nih, gimana caranya biar teman-teman ikut, pengen ikut gabung? Siapa tahu ada yang memang bakat terpendam selama ini nendang, pernah ada yang nendang bola apa kaca sekolahan ya kan, karena memang nggak ada penyalur, jadi akhirnya dia main di lapangan pas sekolahan pecah tuh kaca. Nah, gimana caranya biar bisa ikut gabung ke Persigon? Dan untuk sebenarnya untuk gabung Persigon itu kita beritahu dulu untuk jadwal latihannya. Untuk jadwal latihan U15 dan 17 itu kita gabung di hari Selasa dan Kamis. Selasa Kamis. Iya, dan ya. Untuk ya 17 tahun ke atas itu hari Senin dan Jumat. Dan untuk SSB itu hari Sabtu dan Minggu, dan untuk yang Pertiwi Selasa dan Kamis. Cuman kalau untuk Pertiwi kita latihannya di Bangkor. Itu caranya gimana daftarnya, atau kita harus kemana nih? Untuk itu, jika ada yang berminat mengikuti Persigon, kalian sesuai umur kalian datang ke lapangan, berikan data-data kalian, data-data seperti akte, kartu keluarga, data dan diri ya. Iya, data untuk database lah. Datang ke lapangan Mas Sigit. Iya. Alamatnya di Mas Sigit di mana tuh? Pokoknya ada lapangan bola satu mungkin, apa ada yang ada banyak? Ada dua. Nah, itu jadi masalah nanti. Tapi iya, teman-teman nyasar ya kan? Maksudnya berarti sangkanya hoax nih. Nah, di lapangan yang sebelah mana? Yang biar lapangan utama yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ya. Iya. Oke, pemirsa, jadi jangan lupa nanti bawa data diri, takut teman-teman semua pengen ikut gabung ke Persigon dan pengen tahu detail tentang Persigon, bisa langsung tanya-tanya datang ke lapangan ya. Iya, di lokasi situ bisa bertemu dengan langsung pelatih. Oh, ada pelatih ya? Ada pelatih. Oh iya iya. Jadi gitu. Terus kira-kira nih untuk teman-teman yang di luar nih, kalau misalkan futsal, kalau futsal itu tuh sama nggak? Ada juga nggak klubnya? Untuk futsal belum. Belum ya? Belum. Tapi memang kalau secara olahraga itu, bola itu sama nggak sih sebenarnya? Untuk futsal dan sepak bola itu? Untuk futsal dan bola itu beda, mulai dari segi teknik dan dari sepatu juga beda. Kalau yeah, dari bola juga beda, dari segi teknik juga beda, dan jumlah pemain juga beda. Iya, iya, betul-betul. Cuman artinya nggak, artinya dia sama berbentuk bola ya? Iya, yeah, betul. Hanya namanya saja. Yeah. Kalau yang saya bingung ini namanya itu futsal, kalau ini sepak bola gitu ya. Nggak mungkin main bola di lapangan besar kan biasanya begitu ya, iya, disebutnya. Terus kira-kira nih, Mas, ada nggak closing statement buat teman-teman supaya ya artinya closing statement di masa di apa namanya di pandemi COVID ini, ada nggak teman-teman buat supaya olahraga tetap seperti apa, closing statement? Silakan, Mas. Nah, untuk teman-teman semua, walaupun kita sedang dilanda pandemi seperti ini, jangan menyerah untuk mewujudkan apa yang kalian inginkan.
Dan untuk warga Cilegon, kalian jangan berkecil hati. Kita Persigon siap mewadahi kalian atlet-atlet dari pelosok-pelosok desa yang tidak terlihat. Dan untuk terus selalu beraktivitas dan berolahraga karena itu penting. Terus jaga kesehatan, tetap jaga protokol. Dari Mas Eko, ada closing statement penting buat teman-teman bisa. Baik, kepada para pecinta sepak bola Kota Cilegon dari semua usia, mulai dari usia dini sampai dengan dewasa, kami hadir untuk kalian semua. Silakan bergabung dengan Persigon. Yang jelas, Persigon hadir untuk pemain sepak bola Kota Cilegon. Kami bangga bisa menjadi wadah untuk para pemain Kota Cilegon, di mana kita mewujudkan apa yang menjadi cita-cita Bapak Haji Dian Iswahyudi selaku Presiden Direktur Persigon, yaitu memaksimalkan para pemain yang asli Kota Cilegon untuk berlaga di kancah nasional, terutama yang untuk sementara ini Persigon berlaga di Liga Amatir Liga 3 nya nasional PSSI. Yang kedua, kepada seluruh struktural Persigon, mulai dari Bapak Haji Dian Iswahyudi yang terhormat, Bapak Mas Muhammad Ardi Maulana selaku manajer, Bapak Munif selaku direktur teknik, kemudian Coach Nanang Nahrawi selaku head coach Persigon, kemudian asisten coach usia 15 Coach Suwanto, kemudian usia 17 Coach Gusti, usia 17 ini masih oleh Coach Ridwan, dan usia SSB itu dari usia 10 sampai dengan 13 yaitu Coach Muhammad Arif, beserta semua jajaran yang ada di struktural Persigon, kami mengajak untuk berproses maju dan berkembang di Persigon. Tetap jaga protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Tetap berolahraga, yang jelas ayo bermain bola di Persigon. Terima kasih. Luar biasa pemirsa ya. Mantap. Oke pemirsa, luar biasa perbincangan kita hari ini. Ya, saya jadi kebobos semangat, saya jadi pengen main bola hari ini pemirsa. Nanti sore ini mudah-mudahan saya langsung ke Persigon ini pengen main bola ini. Karena memang olahraga itu penting juga untuk kesehatan, apalagi di masa pandemik ini. Justru mungkin corona akan kabur ketika kita diri kitanya juga sehat. Sebelum kita tutup acara ini, biasa pemirsa, seperti biasanya ada pesan dan kesan juga motivasi dari salah satu ikon kita, Bapak Blangkon. Bapak Blangkon, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Wahyu atas waktunya. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kali ini Pak Blangkon biasa memainkan wayang kulit disuruh turun ke lapangan hijau, tentunya dengan Persigon ya. Kita dengar sama-sama tadi, Persigon sangat hebat. Semoga sukses untuk Anda. Amin. Siapa lagi yang mau mencari bibit-bibit unggul bola kalau bukan kita juga. Dan Pak Blangkon dari kemarin sudah menunggu kedatangan narasumber kita ini. Semalam sepertinya mendapat wangsit. Pak Blangkon akan sampaikan wangsit ini untuk Persigon. Jadilah bintang di lapangan. Jangan pernah menjadi lapang tanpa bintang. Silakan permainkan bola. Jangan pernah dipermainkan bola. Sampai jumpa. Baik, pemirsa itu tadi
motivasi dari Pak Blangkon. Jadi saya kutip tadi, jangan pernah silakan bermain bola, jangan pernah dipermainkan oleh bola. Luar biasa. Gitu. Ini ada salah satu penghargaan dari kami, Tugasnet. Piagam penghargaan ini mohon diterima. Ya. Di bawah, di belakang itu. Oke. Ya. Apa tangan aja?